Jangan kacaukan rencanaku. Bagus, Ros. Bagus. Citra. Citra, sadar. Citra, sadar. Iya. Apa yang terjadi? Kenapa dia diam saja? Citra. Citra, sadar. Citra, sadar. Bagus, Jundai. Kau telah merasuki tubuh keturunan ketujuh itu. Sadar, Citra! Sadar! Citra! Citra! Jangan biarkan dia menguasai tubuh kamu, Citra! Citra! Jangan tunduk pada kekuatan itu! Rizal akan mati di tangan Citra. Kita gak punya waktu lagi. Jundai! Habisi dia! Tidak, Citra. Jangan lakukan itu, Citra, tidak! Citra sadar, Citra sadar! Rosma, terus ucapkan mantranya. Jangan sampai Jundai keluar dari tubuh Citra. Pujakalah Sang Maha Puja. Aku adalah abdi kegelapan. Habisi dia. Habisi Jundai. Citra, maafkan aku. Tetaplah di tubuh Sang Keturunan Ketujuh. Habisi Riza. Habisi sekarang. Yang ada di hati aku itu, aku tidak bisa melawan kamu, Cita. Kamu masih dalam pengaruhnya Kumbang. Baik-baik saja. Kamu enggak apa-apa, Zal? Kita di mana, Zal? Kamu
habis kerasukan roh Jundai. Kitab Cakra Sentani bersama aku. Sekarang kita harus segera ke Lubuk Larangan untuk memusnahkan kutukan kita, Citra. Mereka pasti datang ke sini untuk menggunakan kitab Cakra Sentani. Aku yakin mereka mau menghilangkan semua kutukan di bukit itu. Itu artinya ilmu Palasik dan manusia harimau akan lenyap. Kalau begitu, kita harus hentikan mereka. Itu mereka. Berhenti! Kalian tidak bisa memberhentikan kami. Jangan banyak bicara. Citra, pergi dari sini. Cepat. Tidak semudah itu. Berikan kitab ini! Lepaskan! Tinggal!
semua kutukan palsu dan semua kutukan harimau yang ada. Bima, tunggu. Gadis, udah mau kemana? Aku mau ke Jakarta, Dis. Apa udah yakin? Makasih ya, kamu udah selalu baik sama aku. Ini baju udah yang kemarin gadis jahit. Gadis, tangan kamu kenapa? Tangan gadis terluka waktu ngejahit baju Uda. Makasih ya. Sangat berharap Uda tidak akan pernah melupakan dusun Bukit Tua ini. Dan suatu saat Uda akan kembali ke tempat ini. Uda, di dalam bungkusan itu ada boneka kesayangan gadis. Uda simpan baik-baik ya untuk kenang-kenangan. Gadis, makasih ya. Jaga diri kamu baik-baik. Ya udah. Aku pamit dulu. Hati-hati ya udah. Kita kasih makanan ini ke ibu itu aja ya. Gak apa-apa deh, kasih aja deh. Bu, ini ada sedikit makanan untuk ibu. Oh iya, ini deh. Ini sama sedikit uang untuk ibu. Jangan lupa dimakan ya, Bu. Mari, Bu. Kenapa hidupku seperti ini sekarang?
Saya terima nikah dan kawinnya Citra binti Raga dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana? Saksi? Sah. Thank you.